Oke, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Bob Pro Entertainment. Kali ini kita mau review speaker aktif Superlook. Speaker bentuknya seperti ini, tapi suaranya Sultan ya. Suaranya indah banget menurut telinga saya dan telinga teman-teman saya. Oke, di video sebelumnya kita sudah coba menggunakan test mic ya untuk vokal. Kita sudah menggunakan menguji dia dengan suara vokal ya. Kali ini kita mau tes dengan menggunakan musik ya, seperti biasa, seperti yang sudah kita pasang di video berikutnya, di video sebelumnya, bahwa ini sudah di level paling mentok dan sudah kita on. Sumber suaranya adalah kita menggunakan musik ini. Nanti kita bisa coba ya untuk suaranya seperti apa. Nah, dari sini mungkin lebih enak. Kita akan coba suaranya. Oke, dari sini aja biar kelihatan. Nah, begini. Nah, dari jarak kurang lebih 4 meter dari speaker dan dari arah 45 derajat samping ya, bukan dari depannya. Karena speaker ini dari depan, dari samping, dari bahkan dari belakang suaranya tuh hampir sama. Jadi muter dia suaranya hampir sama, tidak ada signifikan untuk pengurangan levelnya. Jadi memang crossovernya sangat bagus, sudah di reset sama pabriknya ya. Jadi untuk speaker ini, tapi sekarang sudah nggak ada barangnya, sudah jarang sekali. Karena kita pas waktu itu dapat juga cuma satu biji. Dapat satu biji lagi di temen, tapi belum mau dilepas ya, karena untuk keluaran yang terbaru sekarang tipenya sudah beda, sudah bukan yang ini ya. Ini menggunakan power trafo, jadi dia lebih empuk ya kalau menurut saya suaranya. Oke, kita coba untuk musik. Kita coba untuk musik ya ini. Hanya satu speaker ini ya yang bunyi ya. Ini mati semua. Ini juga nggak bunyi. Ini juga nggak bunyi ya. Hanya ini. Merespon ya untuk low-nya dan juga suara bawahnya. Jadi kalau untuk vokal ini juga cukup tebel. Hey ha hey. Untuk high-nya juga enak banget ya. Cheese-nya bukan cheese yang kemeradak, tapi halus. Satu dua. Terus low-nya juga tebel. Hey ha. Nah, untuk lontaran suaranya ini juga jauh, karena dengan satu speaker ini
suaranya bisa terdengar sampai ke tetangga yang jarak berapa rumah. Beda dengan yang ini ya. Mohon maaf, yang ini enggak melempar ya. Enggak melempar. Kalau ini suaranya beda jauh. Keren banget. Keren banget ya. Oke, terima kasih. Itu adalah check sound dari Superloop. Seperti di video sebelumnya. Seperti di video sebelumnya. Ya, jadi suaranya seperti ini untuk speaker kecil 12 in dengan power built in atau speaker aktif ya. Ini build up dari pabrikan Amerika. Kalau enggak salah dari Amerika ya, mudah-mudahan benar. Karena kualitasnya ini Amerika banget. Enak didengar di telinga, itu keras tetapi tidak bising dan tidak bikin pusing ya. Oke, kalau untuk nyanyi ini cukup nyaman, cukup membuat penyanyi betah, dan juga untuk karaoke di rumah satu speaker kesini, satu speaker doang ya, ini aja udah lumayan menggelegar karena sub-nya juga bisa keluar merespon dari 20 hingga 20.000 Hz ya, full ring, artinya dia bisa suara bawah dan juga suara atas. Untuk high-nya atau tweeternya, ini juga settingannya sudah pas banget. Hey, ya, jadi bersih ya, nggak serak-serak gitu. Oke, gimana menurut kalian yang mungkin punya seperti ini, atau jika kalian punya boleh ditawarkan ke kami karena kami sedang mencari pasangannya. Ya, ini cuma ada satu biji, tidak dijual. Kalaupun untuk tipe yang baru harga sekitar 6,5 juta ya satu bijinya. Tipe baru beda suaranya, kita sudah coba suaranya. Saya masih lebih suka yang ini. Oke. Sekian review speaker Superloop dari Bopro Entertainment. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya, karena semua itu gratis dan mensupport kami untuk selalu bertumbuh berkembang bersama Anda. Terima kasih, banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.